Shin Tae-yong kegirangan. Luis Milla turun tangan atasi lini depan timnas. Tiga bintang baru U20 datang. Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton video ini guys, video ini merupakan video reaction dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, insyaallah hari ini berita terkini daripada channel Garuda Space guys. Kalau yang baru ketemu channel ini juga jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, like, share dan komennya. Oke, STY kegirangan, Luis Milla turun tangan atasi lini depan timnas. Tiga bintang baru timnas U20 datang. Siapakah bintang baru ini guys? Karena tidak lama lagi akan kejohanan Piala Dunia U20 pada bulan Mei. Dijadwalkan 20 Mei hingga 11 Juni guys. Dan pada bulan Maret ini pula Piala Asia akan dilangsungkan. Jadi STY akan bergabung dengan Luis Milla untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di timnas Indonesia. Ayo guys, kita simak video ini. Kemudian di belakang video ini kita akan memberi sedikit ulasan. Kemudian di akhir video ini saya akan membuat sedikit ulasan dan juga kesimpulan daripada video ini. Ini Luis Milla. Oh, ini Presiden FIFA nih. Oke, penyerang timnas jadi masalah utama. Shin Tae-yong, Luis Milla beri idea gila. Wah, idea masalah gila guys. Shin Tae-yong, Luis Milla apa beri idea gila? Tumpulnya lini depan menjadi masalah utama pelatih timnas Indonesia belakangan ini. Tak hanya Shin Tae-yong, Luis Milla sebelumnya sempat merasakan hal tersebut. Terbukti di era Luis Milla, timnas Indonesia hanya memperoleh medali perunggu dalam SEA Games 2017. Masa Luis Milla guys, Luis Milla... siapa penyerang timnas di lini hadapan dia? Siapa? Nah itu yang mungkin idea-idea itu mungkin dia akan bergabung dengan Shin Tae-yong nanti. Hanya membawa striker muda seperti Marino Suadewa, Ezra Walian, dan Septian David Maulana dengan total mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan. Pada turnamen keduanya bersama timnas Indonesia, yakni Asian Games 2018, Luis Milla memecahkan masalah tersebut dengan menduetkan dua penyerang senior, Alberto Beto Goncalves, dan Stefano Lillipali di ujung tombak. Dipanggil lagi. Namun, ide ini adalah sesuatu yang dihindari Shin Tae-yong saat ini karena striker senior relatif lambat. Kendati demikian, hal itu sudah diantisipasi oleh Luis Milla dengan menaruh dua pemain sayap muda yang memiliki kecepatan luar biasa, yakni Febriyadi di sisi kiri dan Irfan Jaya di sisi kanan. Alhasil saat itu, timnas Indonesia memiliki ketajaman di depan dan kecepatan di sisi sayap. Tapi mungkin sekarang dorang... stamina kurang tersebut apa? Ternyata berbuah positif dengan berhasil memecahkan kebuntuan timnas Indonesia untuk mencetak gol. Dengan banyaknya fokus penyerangan timnas Indonesia membuat tim lawan kesulitan untuk menutup serangan dari skuad Garuda. Cara dari Luis Milla itu pun beberapa kali coba diterapkan oleh Shin Tae-yong. Tapi Shin Tae-yong lagi banyak pemain-pemain yang berbakat sekarang guys. Witan Sulaiman ada, Egy Maulana ada, Sadi Ramdhani ada, Ranadhan Sananta ada. Keturunan Spasojevic ada di lini depan, lagi ramai, belum lagi masuk Dimas Darajat yang cedera kan, tapi sekarang dia sudah pulih semula. Nah, mungkin akan main di Piala Asia nanti. Skuad Garuda mencoba untuk mematangkan hal tersebut untuk Piala Asia mendatang. Sebab di Piala AFF 2022 kemarin, timnas Indonesia belum memiliki skuad yang lengkap. Sementara itu, legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto menyebut Kurniawan Dwi Yulianto itu pernah menjadi pelatih di Sabah FC guys, dan dia yang membawa Sadi Ramdhani ke Sabah FC sebenarnya. Mental. Kurniawan mengatakan pemain timnas Indonesia terkadang masih perlu diingatkan kapan harus latihan atau bercanda.
Tapi ide-ide Luis Milla ini kan mantap juga sebenarnya. Pemain yang layak mendapatkan kesempatan timnas Indonesia di Piala Asia U20. Ananda Rehan. Pertama, Ananda Rehan. PSM Makassar banyak mengorbitkan pemain muda di Liga 1 2022-2023. Salah satu yang barangkali paling layak dijajal Sintayong ialah Ananda Rehan. Sebab gelandang bertahan berusia 19 tahun tersebut sukses menjadi salah satu andalan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, di Liga 1 2022-2023. Sepanjang musim ini, Ananda Rehan sudah mencatatkan 16 kali penampilan. Artinya hanya ada dua laga di mana Rehan tak bermain bersama Juku Eja. Tapi lama rehat liga, Pak. Itulah stamina pemain-pemain pun kurang, kan? Kedua, Altaf Al-Rizki. Ini dari mana? Pemain lainnya yang juga layak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 ialah Altaf Al-Rizki. Winger asal Persis Solo, ini mulai mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membuktikan potensi di Liga 1 2022-2023. Sejauh ini Altaf sudah mencatatkan 13 kali penampilan di kasta tertinggi. 7 laga diantaranya berlangsung sebagai starter. Pemain yang baru saja menginjak usia 20 tahun pada 6 Januari 2023 ini juga sudah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist untuk Laskar Sambernyawa. Altaf disebut-sebut layak untuk menemani salah satu rekan-rekannya, yakni Zanedine Faris, untuk bermain bersama skuad timnas Indonesia U20. Dia punya skill individu baik, cepat, laju. Ketiga, Ricky Pratama. Macam adik Arhan Pratama pula ini. Jika Sintayong masih kesulitan untuk mencari sosok penyerang yang bisa diandalkan di lini depan, nama Ricky Pratama layak untuk dicoba. Pasalnya striker berusia 19 tahun ini mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, untuk mengisi sosok super sub di lini serang. Sejauh ini striker asal Sidoarjo berusia 19 tahun ini sudah mencatatkan 11 kali penampilan, di mana 5 laga diantaranya tercatat sebagai starter. Oke juga ini. Ketajaman Ricky sebetulnya sudah terlihat sejak dia bermain bersama PSM Makassar U18. Sebab pada ajang Elite Pro Academy atau EPA di Liga 1 U18 2021, dia sukses menyabet gelar sebagai top scorer dengan catatan 27 gol sepanjang kompetisi. Maksudnya dia ini punya satu ketajaman dan penyudahan yang baik di lini hadapan. Piala AFF segera masuk kalender resmi FIFA. Daftar juara berpotensi dihapus. Piala AFF segera masuk kalender resmi FIFA. Daftar juara berpotensi dihapus. Iya kah, guys? Kalau betul, oke juga. Kabar dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang berencana untuk memasukkan ajang Piala AFF ke dalam kalender resmi FIFA terus menjadi perbincangan publik Asia Tenggara. Iya, oke juga kan? Terbaru, kabar tersebut turut disoroti oleh akun Presiden Twitter FIFA Gianni Infantino memastikan Piala AFF akan segera masuk dalam kalender FIFA. Oke, nice, cantik nih guys. Kalau sudah masuk kalender FIFA, bermaksud semua wasitnya akan dinilai dia punya KPI. Ini wasit-wasit ini dia tidak boleh lagi sembarangan untuk tidak menampilkan keadilan. Jadi, cantik-cantik guys. Extra time yang memiliki banyak followers gila bola. Lagi satu, kalau betul masuk FIFA, pemain-pemain luar yang main di klub itu pasti akan boleh dilepaskan oleh klub masing-masing. Sebab ini ada dalam kalender FIFA guys. Tino memastikan Piala AFF akan segera masuk dalam kalender FIFA. Untuk artinya berjuang semua klub wajib mengirimkan pemainnya untuk berjuang di turnamen 2 tahunan itu. Tulis akun Twitter tersebut. Unggahan tersebut lantas mendapatkan respon yang beragam dari warganet. Namun dari sekian respon yang masuk, komentar dari akun @simplikasi paling menarik perhatian. Akun itu menyebut berhubung pada edisi 1996 hingga 2022, Piala AFF belum masuk agenda resmi FIFA, yang meminta daftar juara dalam periode tersebut dihapus. Berarti yang kemarin-kemarin tidak resmikan, Piala AFF dari nol semua trofinya.
nol semua tulis trofinya. Tulis dari akun tersebut. Rugilah Thailand kan? Namun permintaan Thailand akun dari simplikasi berpotensi tidak akan dikabulkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Sebab negara-negara yang pernah keluar sebagai juara bakal melakukan protes keras, mengingat mereka telah berjuang mati-matian untuk memenangkan trofi. Betul. Sejauh ini Thailand tercatat sebagai Thailand negara tersukses dengan koleksi 7 trofi piala AFF. Sedangkan timnas Indonesia terus berupaya menghapus kutukan runner-up di ajang yang telah ada sejak 1996 tersebut. Ini presiden FIFA ini, bah. Jadi guys, menarik berita hari ini. Luis Milla mungkin akan memberikan idea-idea yang terbaik dan bergabung dengan Sinteyong. Itu salah satunya di lini hadapan mereka akan bincang bersama-sama. Tetapi sekarang ini, dari segi lini hadapan sebenarnya memang banyak sudah penyerang Indonesia ini yang berpotensi. Spasojevic, Dimas Derajat, Witan dan juga Egy. Cuma yang perlu dipertajamkan ialah penyudahan ataupun yang finishing, yang akhir itu untuk cetakan gol. Itu saja yang perlu diperbaiki. Latihan terus, latihanlah dengan sepakan kah ataupun latihan penalti kah. Yang pentingnya setiap satu peluang kalau bisa satu gol. Satu peluang satu gol. Itu yang paling terbaik lah itu. Kalaupun dah dapat 3 peluang, dapat 1 gol, okey. 3 percubaan, 3 tembakan, dapat 1 gol, okey. Ataupun paling kurang pun 4 tembakan menghasilkan 1 cetakan gol, itu sudah paling terbaik. Jadi pengalaman yang dibuat oleh Luis Milla semasa mengendalikan timnas itu mungkin dikolaborasikan dengan pemain yang ada sekarang di bawah Sinteyong ini. Nah, itu yang paling terbaik. Jadi yang kedua, terkait dengan AFF masuk ke kalender FIFA. Ini yang paling bagus guys. Jadi bila sudah masuk, seperti yang saya bagi tahu tadi, wasit itu adalah wasit yang berintegriti, yang berautoritas, dan juga wasit yang mungkin terbaik, yang tidak boleh dijual beli. Sebab dia akan dinilai oleh kepengadilan FIFA itu sendiri. Dan sekiranya AFF ini betul-betul masuklah kan dalam kalender FIFA, pemain-pemain dari klub manapun itu akan pasti wajib boleh dilepaskan oleh klub masing-masing. Sebab kalau dong tidak lepaskan ini pemain ini, FIFA boleh memberi hukuman tuh kepada klub-klub tuh. Sebab ini ranking FIFA dan juga masuk dalam senarai jadual FIFA itu. Itu yang paling bagus kalau masuk ke FIFA. Tapi kalau betul lah, ini belum lagi resmi. Ini cuma masih lagi dalam proses cadangan dan juga perbincangan, perundingan. Jadi mudah-mudahan jadi guys. Mudah-mudahan lah kan. Nah itu saja yang penting-penting video reaction saya pada kali ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Jika kalian punya komentar yang positif, boleh berkomentar di bawah guys. Assalamualaikum. Bye-bye.